Assalamualaikum teman-teman, saudara-saudari. Hari ini kita nak belajar setting bagaimana untuk mendapatkan bayaran yang lebih bagi YouTube anda. Anda perlu setting iklan anda di bahagian mana, di bahagian awal ataupun di bahagian akhir atau bahagian tengah. Anda perlu tahu di mana setting-setting yang sesuai untuk meningkatkan bayaran iklan di YouTube anda. Lihat seterusnya. Okey. Anda buka YouTube Studio, ya ni YouTube Studio. Kita klik di sebelah kanan ni di logo anda. Kita lihat di sebelah kiri. Okey, pilih bahagian setting. Setting, okey, generalnya kita ambillah dolar ataupun ringgit Malaysia ataupun rupiah jika di Indonesia. Okey, channel kita masuk putih-putih keyword-keyword kita. Okey, ni kita tulis keyword kita. Kemudian kita pilih ya, sama ada kita untuk video yang kita upload tu untuk kanak-kanak, kalau untuk kanak-kanak kita pilih yang ni, okay, bagian satu. Kalau untuk dewasa kita pilih yang ni. Kalau jika untuk dua-dua kanak-kanak ataupun dewasa, kita pilih yang bawah ni. Okey, kemudian upload. Okey, kita tengok biasanya kalau di park dia kosong ni. Dia kosong. Okey. Dicadangkan kita pilih yang ini, skipper video, skipper video ad, non skipper video, video ad dan during video, semasa video anda sedang berjalan. Okey, kita pilih yang tiga ni. Ini bayaran untuk video anda. Okey, seterusnya kita lihat bahagian commission. Commission, okey, tak masalah. Ini, okey, tak perlu ubah apa-apa. Okey. Jika ada perubahan, ia akan naik tanda save ni. Jika tak ada perubahan, macam tadi tak ada perubahan, dia ada naik bahagian save ni. Okey. Macam itu. Kemudian untuk anda setting jika video anda tidak ada muzik, anda boleh masukkan bunyi muzik di bahagian sini, bahagian editing. Okey, kita contohnya kita nak masuk sini video saya ni, kita nak masuk muzik video ni, tak ada muzik sebenarnya. Okey, jika kita nak masuk muzik, kita pilih di bahagian editor. Editor. Okey, kita tunggu kejap. Okey. Kemudian kita pilih kat sini tadi. Untuk add music. Add audio. Di bahagian bawah. Okay, kita pilih sini. Sini untuk mendengar dulu. Okay, contoh ini.
anda untuk memilih? Dekat sini untuk lagu yang slow, anda type slow. Okay. Slow. Okay, dia akan keluar. Lagu slow. Okey, terang salam. Okey, kita ambil salah satu sini. Video yang pendek, okey. Ini video yang pendek, okey, kita letak. Satu. Okey, volume dia kita boleh set kat sini. Boleh jaga kat sini. Saya dah slow je. Pastinya video muziknya, muziknya melebihi daripada masa video anda, video original lah. Yang kita save. Dia akan mengambil masa. Kita tunggu sehingga dia selesai. Sekian untuk tip daripada channel saya pada hari ini. Terima kasih.